Enggak, makasih. Aku boleh nanya sesuatu nggak sama Mbak Ade? Boleh, nanya apa, Mbak? Itu loh, Mbak Asna, dia tuh suka ngeliatin foto apaan sih? Soalnya tuh kalau ngeliatin sambil senyum-senyum gitu. Foto? Oh, itu bukan foto, Mbak. Itu postcard dari papanya. Ya, tapi nggak tahu juga sih dari papanya atau bukan. Itu postcard. Oh. Yang pasti sih ya nih Mbak ya, postcard itu tuh berarti banget buat Mbak Asna. Sampai dibawa kemana-mana, dipasang di motornya. Oh iya, sampai segitunya. Oh. Emang kenapa Mbak? Enggak sih, enggak apa-apa. Aku penasaran aja, abis kayaknya kok serius banget gitu loh si Mbak Asna. Yaudah deh Mbak Ade, aku pergi dulu deh. Dadah. Ngambil penumpang. Dah. Dah. Oh Mas, Opang, Masas, Mbak Mawar. Aduh. Ih. Bang Opang tuh keren ya. Beneran ada Omas, Opang, Mas, Mas. Masas. Masas. Bukan begitu ngomongnya. Opang, Masas. Agak jeding mulutnya. Opang, Masas. Ah, begitu. Mak, ntar sejam lagi saya jemput ya. Yep. Oh iya, makasih ya Bang Opang ya. Saya caps dulu. Oke deh. Wah, kayaknya Bang Opang nih bisa dikaryakan buat ngejualin nasi uduk mawar. mau deh masuk yuk. Ya. Ini mah lagi pusing mah, ini pegel-pegel nih badannya. Ya. Geser motor susah banget, berat. Kok udah balik lagi ke sini? Tadi katanya mau pulang, mandi. Udah balik lagi ke sini? Udah. Cepet ya. Ya udah. Langsung dulu ya. Iya. Dah. Berat. Untung aja gak ketahuan. Serius, jawabnya bercanda. Diajak bercanda, malah bercanda lagi. Lumayan banget nih. Ada kipas angin, ada setrikaan, ada kulkas. Mas, ininya boleh aku pinjem buat di fotokopi nggak? Fotokopi? Terjadinya hitam putih loh, Mbak.
apa-apa, nanti biar Boni aja yang warnain.